cara bikin outline text effect kayak gini. Gampang banget. Balik lagi di pengintai makanan bareng aku Ogi, dan di video kali ini aku bakal ngasih tahu kalian caranya di Filmora. Dan sebelum ke tutorialnya, aku mau sebutin dulu bahan-bahannya ya. Yang perlu disiapin itu hanya satu aja, yaitu footage video yang mau teman-teman kasih teks. So nggak usah lama-lama, langsung aja kita eksekusi. Di sini aku pakai Filmora versi yang terbaru, Filmora versi 13.3 ya. Langkah yang pertama, teman-teman pilih video yang akan dikasih teks. Di sini aku pakai video yang dari Filmoranya aja, yang langsung karena buat contoh ya. Kita pakai yang ini aja. Kita drag ke timeline. Lalu kita kasih teks langsung. Bebas teman-teman mau pilih pakai teks yang mana. Kita pakai default aja ya buat contoh. Lalu panjangnya, durasinya kita samain sama videonya. Dan untuk jenis teksnya itu juga bebas, tapi saran aku pilih yang tebal biar terlihat atau kerasa efeknya ya. Pilih yang tebal. Kita pilih yang tebal. Ntar dulu, kita pilih yang ini kali ya, yang stensil aja ya. Kita pilih yang stensil. Terserah teman-teman mau apa tulisannya. Sebagai contohnya ini aja. Stroke ya. Untuk besarnya atau scale-nya itu juga diperbesar aja biar kerasa banget stroke-nya, apa efeknya. Kalau ini masih kurang, teman-teman gedein lagi. Kayak gini nih ya. Posisinya juga teman-teman bebas mau di mana gitu. Semana pokoknya bebas ya. Kalau serasa udah siap dari tulisannya apa dan videonya apa, kita klik OK. Nah, yang ini title sama videonya kita pilih semua, kita copy, kita duplikat ya di atasnya. Jadi ada, nah seperti ini. Jadi ada 4 layer, 1, 2, 3, 4. Untuk layer yang 1 dan 2 biar lebih ringkes, kita yang 1 dan 2 kita digabung jadi compound clip. Kita klik kanan, create compound clip. Nah, ini. Nah, jadi layernya ada 3. Oke, okay. Kita lari ke yang layer 2 nih. Layer 2 atau videonya kita hapus background dengan cara masuk ke AI tool. Terus geser ke bawah. Nah, kita nemu AI portrait. Pasti kita akan nemuin dia udah backgroundnya udah kehapus nih. Nah seperti ini udah di remove background. Nah di sini di tulisan yang paling atas layer 3 kita masuk ke stroke-nya, kita kasih outline ya. Tulisannya kita kasih stroke atau kasih outline, di sini kita aktifkan. Dan bebas teman-teman mau pakai outline warna apa. Di sini aku warna hitam aja ya. Oke, yang ini aja. Nah, hitam seperti ini. Lalu pilih yang blending mode. Blending mode-nya ada di sini nih, di compositing. Video terus compositing. Compositing-nya kita pilih yang multiply, yang ini nih. Nah, lihat. Di sini udah jadi nih. Oke. Dan ini hasilnya kayak gini nih. Tuh. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Aku Ogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.